Yo, Mr. Animesis kembali lagi di Gaming Mafia bersama Mr. Wonder Mastermind. Kita kembali lagi bermain Taps dan hari ini ada mod baru yang rilis. Tapi kayaknya udah pernah ada sih mod ini di zaman dahulu kala. Oke, nama modnya adalah mod zombie. Jadi kita akan melawan zombie. Seperti apakah kekuatan zombie ini? Apakah jika kita tergigit kita jadi zombie? Sepertinya iya. Dan ada pertanyaan dari Drosenizars. Bang, kenapa intro setelah mulai? Kenapa ya? Kenapa intronya setelah kita mulai? Karena ini adalah channel Gaming Mafia. Let's check it out! Oke, misalnya sedang itu tadi ya, intronya. Kali ini kita bakal coba mod zombie. Seperti apakah kekuatan zombie-zombie ini? Kita main di mana ya? Oke, legacy. Oke, by the way, mod zombinya itu di satu faksi. Nama faksinya adalah zombie, Mr. and Mrs. Dan hanya ada satu unit saja. Nilainya 100. Halo zombie, mari kita lihat zombinya. Zombinya bugil, warna hijau. Oke, full hijau ya. Misalnya kulitnya hijau semua. Oke, kedip dong. Oke, sudah. Wow, dia tidak pakai apapun. Zombie nggak pakai baju ya. Baru tahu. Dia akan melawan Blubber. Apakah dia kuat satu lawan satu? Let's go. Wow, boom. Wow, sakit. Weh, hilang darahnya. Weh, mati weh. What? Apa-apa itu tadi efek darahnya tiba-tiba mengecil. Padahal pukulannya cuma ngurangi setengah darah Clubber, Mr. Nemesis. Dan Clubbernya mati. Oh my god. Oke, kayaknya dia belum jadi zombie ya. Coba kita taruh Clubber satu jauh sekali. Biar Clubber yang pertama bisa berubah jadi zombie ya, Mr. Nemesis ya. Kan ini mode zombie, gak mungkin dia gak jadi zombie. Let's go. Oke, Clubber. Oke, mari kita lihat di caplok tuh. Darah cuma berkurang 30% dan darahnya hilang. Woi, suara apa nih? Clubber jadi zombie. La 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 la. Wait, pause. Oke. Okay. Warnanya beda ya. Ijunya itu ijunya sangat-sangat pekat gelap ya. Beda sama zombinya yang pucet. Oke, okay, mulai. Let's go. Tunggu. Biarkan Clubber di depan. Oke. Okay. Kita mau lihat Clubber zombie versus Clubber. Let's go, let's go, let's go. Wah. Tapi dia gak punya pentungan ya. Pentungannya jatuh, Mr. Mrs. Oke. What? No. Damage-nya gak ngotak, Mr. Mrs. Darah cuma berkurang kira-kira 20% tadi. Dan langsung mati. Wah, wah, wah. Wah, ini damage-nya kayaknya infinity. Ha, akulah Clubber zombie. Lalala. Wah, bahaya. Oh my god. Nular ya. Terinfeksi. Dia pun juga punya kekuatan yang sama, Clubber zombinya. Oh my god, no way. Kayaknya kita main seperti ini. Satu dekat, satu jauh ya. Oke, lanjut. Memot. Oke, ini zombinya bisa mati gak sih? Penasaran juga ya. Satu memot jauh di belakang. Let's go. Plok. Oke, diinjak-injak saja. Oh, darah berkurang. Oke, berarti kayaknya bisa mati zombinya. Wow, wow, no. What happened is that? Wah, memotnya jadi zombie abnormal. Apa yang terjadi dengan memot kita? Kenapa dia membengkak? What the hell happened? Jadi bola dia membal-membal. Buset dah. Oh my god. Serem coy. Berbahaya sekali. Oh ho 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 ho. Oke, okay, apakah itu kebetulan atau emang bakalan berubah jadi seperti itu? Oke. Okay. Ah, dia ini mati. No. Ulang. Kok jadi zombie abnormal? Zombie abnormal. Oke, okay, mati. Oke, okay, ini mati. Dia bakal jadi zombie dan berubah. Iya, jadi abnormal kalau memot ya. Oke, okay, oke. Okay. Fix. Nice, nice, nice. GG sekali. Buset. Kita bakalan berganti menjadi halfling. Bocil. Oke, okay, zombie-nya kita tambahin deh. Oke, okay. Zombie versus bocil. Zombie-nya 4. Biar cepet ya. Wow, 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 wow. Mati semua. Dan disulap menjadi zombie. Wah, wow, udah selesai. Cepet banget. Oke, okay, ayo anak-anak. Mereka gandeng-gandengan tangan. Oke, okay, lari. Santai bro. Oke, okay. Let's go bro. Kita tahu ada nama anak kampung sebelah. Let's go. Ayo anak-anak.
Curam kalian bawa bapak. Sini kalian kalau berani. Maju. Tidak. Ah, semua bocil-bocil mati dan jadi zombie. Nah, poin parah damage-nya. Oke, okay, ya sih lawannya halfling ya. Belum terasa, belum terasa. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Coba kita tes lawan high biller. Apakah high biller bisa ngeblocknya? Let's go. High biller. No. Langsung meninggal. No way. Belum lihat jadi zombinya seperti apa. Oke, okay, di sini aja. Enggak usah jauh-jauh. Let's go. Uah. No, lepaskan tanganmu. Oke, okay. Jeraminya enggak berubah jadi hijau. Iyalah jerami. Masa jerami jadi hijau juga kan? Jerami bukan bagian dari tubuhnya ya. Oke. Okay. Gampang banget. Cok, kita butuh sesuatu yang sangat-sangat cepat atau yang kuat. Wheelbarrow. Oke, okay, kita bakalan main balap-balapan misteri-misteri. Let's go. Apakah bisa menjadi gerobak zombie? Kita tabrak. No. Ditangkap saja. Dirubah Asep tidak. Kenapa harus Asep? No. Jadi zombie semua. Sini lawan gue. Kenapa selalu berisik banget kalau jadi zombie? Ribut banget astaga. Oke. Okay. Oke, okay, selesai. Berisik, cok. Oke, okay, oke. Okay. Lanjut. Scarecrow. Scarecrow zombie. Scarecrow zombie di depan tumbal. Oke, okay, lalu di belakang. Let's go. Apakah gagangnya nanti juga jadi warna hijau? Oke, okay, sudah mati gagaknya. Gagaknya Scarecrow-nya. Oke. Okay. Lempar gagak hijau. Kenapa digendong, cok? Digendong, anjay. Oke. Okay. Enak banget ya digendong, oke. Okay. Keluarin gagak. Cepetan. Gagak hijau, gagak zombie. Woi. Loh, kok gak dikeluarin gagak zombinya? Lah? Kok gak dikeluarin? Apa yang terjadi? Oke. Okay. Wah, dipeluk dah. Wah, kalau cekek. Oke. Kenapa gagak zombie noob ya? Gak ngeluarin gagaknya. Gagaknya gak bisa terbang kayaknya kalau jadi zombie. Terima kasih. Lanjut. Eye King. Let's go. Mari kita lihat. Dan pok. Wah, langsung mati, coy. Langsung terinfeksi. Oh, berbahaya sekali. Sangat danger. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lanjut, 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 lanjut. Viking. Ini ada yang bisa nangkis gak ya serangannya? Jarl. Oke, okay, Jarl bekuin. Jarl bekuin. Let's go, Jarl. Ice Arena mana? Ah! Lari! Tidak, aku tak mau jadi zombie. Aku tak mau jadi zombie. Lari, lari, lari. Nah, aduh mati, cok. Dicapluk aja, anjir. Ability-nya nggak keluar. Oh my god. Mister mau lihat ability jar. Kita buat jar-nya banyak, Mister Nemesis. Let's go. Wah. No, zombie-nya mati semua. Tidak, tapi masih ada jar yang hidup. No. Kebanyakan nih jar-nya di awal-awal, cok. Nah, gini aja. Oke, okay, let's go. Clock, satu sudah tewas. Dua tewas. Tiga tewas. Empat tewas. Pakai jadi zombie. Let's go. Muter-muter. Sudah selesai. Oh. Selama zombie yang asli menang, musuhnya bakalan menang. Oke, okay. Meskipun tim zombinya udah merubah musuh menjadi zombie ya. Masih ada sisanya ini nih. Kenapa mata kamu lepas? Matanya lepas. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, jadi mereka bakalan menang selama zombie yang asli bisa dikalahkan ya. Oke, okay. Meskipun teman-temannya udah jadi zombie. Dan kenapa dari tadi ini ada gagak di sini jatuh? Nggak hilang-hilang dari tadi gagak. Nggak bisa dihapus kah? Nggak bisa dihapus. Delete tuh kan, delete semua. Dan gagaknya masih tersisa. Nggak apa-apa lah. Biasa. Biar kayak real-real gitu. Bekas-bekas pertempuran. Oke, okay, samurai. Samurai kan ngeblok range projectile ya. Oke. Okay. Ayo samurai. Dua zombie lagi. Let's go. Tidak, samurainya menjadi zombie. Banyak. Nah. Rata. Coy, coek sekali ya. Monkey King, Monkey King, Monkey King. Monkey King. Let's go, Monkey King. Langsung tewas dong, bayangin dong. No. Oke, okay. Aduh, mati semua. Monkey King-nya belum ngapa-ngapain. Astaga, kayaknya zombie-nya satu aja lah ya. Let's go. Come on, zombie. Ih, mati dong. Parah sekali. Oh my god. No. No, 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 no. Zombie, zombie, zombie. Kamu di belakang, zombie. Kamu di belakang, kamu di belakang, kamu di belakang. Woi, lepas, woi. Oke, okay. Mister Ron mau lihat Monkey King. Oh, Monkey King-nya punya bayangan zombie juga, Mister Emesis. GG sekali. Dan mati Monkey King yang
Asli, oke, okay. Tewas. Bayangan zombie, GG. Lanjut, Da Vinci Tank. Apakah zombie ini bisa merubah Da Vinci Tank jadi zombie? Kayaknya nggak bisa sih, karena karena ini Da Vinci Tank itu alat ya, Mr. Mrs. Benda mati. Mati? Ya, mati. Kayaknya zombie harus kita tambah. Oke, okay. Merubah Da Vinci Tank menjadi zombie. Let's go, baby. Ayo! Woi, gua mati. Nah, dia nggak jadi zombie? Enggak. Wah. Oke. Okay. Kayaknya counternya adalah Da Vinci Tank, Mr. Mrs. Meskipun Da Vinci Tanknya hancur ya melawan secucung zombie. Dikit banget padahal zombienya. Oke, okay. Kita bakal main kuda-kudaan. Apakah kudanya bisa jadi zombie, Mr. Mrs.? Let's go. Oke, okay, mati semua. Woi, hidup lah. Wah, kudanya hidup jadi zombie. Wow. Berdirilah kuda. Wah, kuda zombie, keren. Kuda yang jadi zombie. Oke, okay. Mana lagi nih unit-unit dengan bentuk-bentuk aneh? Legacy. Oke, okay, ada Karyot memakai kuda juga. Let's go. Tunggu, enggak ada temennya. Ya. Oke, okay, kuda aja jadi zombie. Oke, okay, tapi Karyotnya telat ya. Enggak ada temennya. Kenapa banyak banget gagak berceceran di sini? Ini ada lagi. Apa yang terjadi dengan map ini? Dahlah, tunggu. Ini apa ini? Apa ini? What the hell is this? Apaan tuh? Entah. Oke, kita bakal merubah Thor menjadi zombie dewa dari Asgard. Let's go. Ayo Thor, jadilah zombie Thor. Oh no, zombienya yang mati. Oh, Thornya juga ikutan mati. Kenapa Thor mati? I don't know. Oke, okay, kayaknya kita harus tambah zombienya agar tidak kena petir. Kita taruh di belakang ya, misalnya basis. Let's go. Duel, mati. Let's go, bangunlah. Oke, okay, dia jadi zombie. Wah, dispetir sama Thor. Mantap sekali Thor. Diseret sama Thor. Let's go, dicekek. Masih hidup. Come on. Summer geledek. Oke, okay, kekuatannya sama. Tapi berbahaya, langsung tewas. Oh my god, Thor menang. Thor zombie. Oke, okay, dia berubah Thor yang lain jadi zombie. Oke. Kita coba tank. Halo tank. Tank. Akan menembak clubber di belakang. Misalnya. Let's go tank. Duer, tanknya meledak. Apa yang jadi zombie kalau gini? Ya, tanknya gak bisa jadi zombie. Ya, pasukannya juga gak ada yang jadi zombie. Ya, sudahlah. Oke, ternyata tank tidak bisa menjadi zombie, Mr. and Mrs. Karena tank adalah benda mati. Dan tentara-tentaranya mati bukan karena kena gigit zombie, tapi karena ledakannya ya. Tank yang meledak. Oke, Super Boxer. Wow, dia menghindar. Bagus sekali, Super Boxer. Duer, nice. Ya, dan mati. Ayo, Super Boxer. Hai, mana sarung tangan sarung tinjumu, Super Boxer? Oh my god, Super Boxer. Oke, mari kita lihat Super Boxer beraksi, Mr. and Mrs. Seperti apakah aksinya melawan Clubber? Oke, okay. Pukul-pukul biasa aja ternyata. Tidak ada yang berubah. Oke, okay. Wen. Semua jadi zombie dan hidup bahagia, apa? Oke, okay, Dark Vision. Oh, apakah Dark Vision jadi zombie, Mr. and Mrs? Kita bakalan pakai Dark Vision skin apa ya? Dark Vision Necromancer. Tada. Halo, mulai. Woi, jangan mundur-mundur. Woi, wah, dia mundur-mundur. Dapisannya mundur-mundur. Tidak asyik sekali kamu. Unggul. Wait, hold on. Oh, Dapisan tewas. Digigit zombie. Tidak mungkin. Dapisan kita menjadi zombie. No. Wow, cepet banget jalannya, buset. Wow, gila. Oh my god. Tan kill. Oke. Okay. Wah, GG, cok. Apakah Dark Vision bisa merubah musuh-musuhnya jadi zombie? Oh, sebentar ya. Mr. One taruh kelaber-kelaber di tempat yang beda, misalnya, misis. Biar yang barisan di sini cooldown jadi zombie dulu. Oke, okay. Nah, ini dah. Ini gue tambahin. Oke. Okay. Wait, Dark Vision. Tunggu. Oke, Dark Vision sudah tewas. Let's go. Digiring zombie. Oke. Okay. Oh, apakah mereka bakalan jadi zombie? Apakah mereka bakalan jadi zombie? Ternyata tidak. Oke, enggak ya. Nggak jadi zombie karena pakai ability nyerangnya. Ha deh, adalah kalau begitu. Oke, maju. Duer, terbantai semua. Wuh. Keren. Wow. Ini pun juga ijo-ijo ya. Efek-efeknya juga ijo-ijo, misalnya, Mrs. Oke lah kalau begitu. Wow, dia jadi hijau pekat. Apa nih? Oh my god. Oke, berbahaya. Bagaimana dengan Super Pisan? Oke, Super Pisan Minotaur. Sudah pernah kita munculkan, kenapa dia joget-joget. Let's go.
Mari kita coba tanpa dikendalin dulu ya. Wah, mati cok. Nempel satu zombie. No. Wah, jadi zombie. Super Pisan pun jadi zombie. Parah banget. Tapi dia gak bisa berdiri. Oh, bisa. Ijo-ijo efeknya. Dia gak bisa terbang kah? Ya terbang lah. Super Pisan kehilangan kekuatannya. Ya, karena Super Pisan adalah kekuatan suci. Jadi dia kehilangan kekuatannya. Braceletnya langsung pindah. Kok jadi cerita Suzudeh. Oke. No. Ya, Super Pisan gak bisa terbang. Oke, kekuatan Super Pisannya hilang, Mr. Emesis. Hah, kesian deh lo. Oke, lanjut. Oke, kita coba Raptor Rider. Raptor Zombie, let's go. Dipegang. Oke, nice. Tidak. Raptor tidak jadi zombie. Bisa ini, bisa. Tapi kenapa ini gak bisa? Apa yang terjadi? Apakah chance-nya berkurang menjadi 30% doang? Soalnya ini nggak menjadi zombie. Ini nggak jadi zombie. Yang jadi zombie cuman 2. Tuh jadi hijau ya. Yang pertama malah nggak jadi zombie. Ternyata Raptor agak-agak imun ya melawan zombie. Ada siapa lagi kah? Cupid. Oke. Apakah Cupid bisa membuat zombie saling menyerang sesama temannya? Karena Cupid punya efek ya misalnya. Oke. Banyak nih Cupidnya. Let's go. Zombie serang teman kamu sendiri. Zombie. Ya, zombie menyerang temannya. Yeay. Cupid bisa menang, Mr. and Mrs. Tidak. Oke. Wah, mereka jadi pink. Zombie pink. Wah, lucu kali. Zombie-nya jadi pink. Dengan kekuatan cinta, kita bisa mengalahkan musuh. Oke, bagus sekali. Cinta-cintaan. Mantap. Prison Elf. Apakah yang disumon bisa jadi zombie? Pertanyaan yang bagus sekali, Mr. One. Oke, let's go. Summon, kasih mereka kado. Oke, ada demon. Void Monars. Oke, mereka bisa jadi zombie ternyata, Mr. and Mrs. Tengkorak raksasa. Oh, Skeleton juga bisa jadi zombie. Oke, kita coba nanti Skeleton, Mr. and Mrs. Void Monars jadi zombie. Come on. Wow, seram. Yeay. Wow. Oke. Kita bakalan coba lawan Skeleton. Karena tadi Skeletonnya hancur, Mr. and Mrs. Pasukan tengkorak. Are you ready? Di belakang ada satu baris. Let's go. Duel. Ayo. Tengkorak zombie. Mana ada tengkorak zombie, Mr. One? Oke, jadi counternya ada unit-unit yang tengkorak ya, Mr. and Mrs. Sama-sama makhluk mati. Undead. Oke, jangan lawan pakai manusia ya, karena manusia bakal menjadi zombie. Sementara tengkorak hancur. Oke, tapi ini tetap kalah sih. Oke, yeay. Kita berhasil menang melawan tengkorak-tengkorak bodoh. Oke, kalah cok lawan tengkorak cok. Reaper. Apakah Reaper? Kayaknya Reaper. Wow, diculik. Oh, GG sekali Reaper kita. Yeay. Oh, tapi langsung mati sekali hit cok. Dan Reaper menghilang. Tidak menjadi apa-apa. Oke lah, kalau begitu. Ternyata counter zombie adalah Skeleton. Kita coba lawan hantu-hantu yang lain. Asik. Hantu-hantu. Banshee. Mana Banshee? Banshee dari Secret Unit. Oke, Banshee. Kita buat satu di belakang. Let's go. Ayo, gigit Banshee. Oke, satu kena. Oke, kena. Apakah Banshee bakal jadi hantu? Jadi zombie. Oh, jadi zombie. Oh my god. Hantu macam apa kamu jadi zombie? Dia udah jadi hantu terus jadi zombie. Parah, cok. Oke, mati. Oke, GG sekali. Wah, pucat banget dia. Dia jadi warna putih pucat. Oke. Ternyata Banshee bisa jadi hantu. Jadi zombie ya. Oke lah, oke. Chicken Man. Ayam zombie. Let's go. Ayam zombie. Apakah ayam? Wah, ayamnya muter-muter. Udah kayak bola basket. Oke, ayamnya ternyata tetap warna putih, Mr. and Mrs. Tapi kentutnya warna hijau. Tuh, kentutnya warna hijau. Oke. Ah, ayamnya gak jadi warna hijau. No, ayamnya jatuh. Muter-muter. Oke lah, ayam. Kenapa kamu di situ? Oke, kali ini lawan Necromancer. Necromancer dari tulang-tulang ya. Oke, kayaknya dia bakalan menang. Maksudnya gak jadi zombie, Mr. and Mrs. Let's go, Necromancer. Oh no, mati. Iya sih. Oke. Penasaran. Kita ubah zombinya yang jadi tengkorak, misalnya. Karena Necromancer punya projectil yang bisa merubah segala yang jadi tengkorak. Let's go. Duer. Hahaha. Jadi tengkorak. Hahaha. Larilah zombie. Larilah.
Lari, lari. Oke. Wih, menang dong. Wait. Kamu kenapa hijau? Kamu siapa? Kamu zombie. Woi, bagaimana proses pembentukan ini unit, Mr. Ramses? Dia zombie tapi warna biru. Kan seharusnya zombinya warna merah. Hah? Apa? Let's go. Apakah ada yang gak jadi tengkorak tuh? Nih. Oke, kita lihat semua ya. Oke, berubah semua. Berubah jadi biru. Oke. Mana? Entah kenapa sekarang gak ada lagi. Gak tahu. Apa yang terjadi? Oke. Lanjut, apakah ada hantu-hantu lagi? Oke, ada Angel. Apakah Angel bisa mati menjadi zombie? Mari kita lihat, Mr. Mrs. Oke, oh mati, hancur kah? Gak bisa ya? Wah, hidup lagi! Serem! Wow, dia datang dari mana? Oh my god, no way. Wow. Wah, gila, cok. Ada partikel-partikel hijau-hijaunya. Oke. Ayo, kekuatannya apa? Gak ada senjatanya lagi ya? Senjatanya gak ada. Oke. Tapi dia kehilangan kekuatannya. Buset, keren sih. Ternyata dia bisa jadi zombie. Malaikat zombie. Parah nih, malaikat jadi zombie, cok. Malaikat macam apa kau? Oke. Oke, tidak ada makhluk-makhluk gaib lagi, Mr. Mrs. Oke lah. Oh, ada Hades. Oke, Hades. Let's go, Des. Apakah Hades bakal menjadi zombie? Oh tidak, dia jadi Cerberus kalau mati. Ya, apakah Cerberus akan jadi zombie? Yes, yeah, Cerberus zombie. Dan tapi kalah. Ya, zombinya mati semua ya. Oke, Cerberus zombie. Ternyata tidak ada Hades zombie, Mr. Emesis. Karena Hades mati jadi Cerberus. Oke, sebentar. Mr. Ron mau lihat kekuatan Cerberus saat menjadi zombie. Mr. Ron taruh zombie satu di belakang sini aja lah ya. Oke, let's go. Oke, jadi Cerberus berubah. Oke, Cerberusnya mati. Apakah akan jadi zombie? Oke, jadi zombie. Mantap sekali. Cerberus, lawan tuh. Bola-bola cilik. Oke, bernapas. Mantap. Tembak lagi musuhnya. Mati. Oke, bisa. Zombie Cerberus. GG sekali. Ah, tidak, mati. No, balik jadi tengkorak. Tuker-tukeran teman-temannya. Oke, tersisa zombie bodoh satu ini. Yang kakinya kurus, dia pincang. Astaga, oke. Nah, mati, bagus sekali. Udah habis. What? Kenapa dia tiba-tiba tewas? Apa yang terjadi? Semakin aneh, Mr. Mrs. Oke, lanjut. Apa itu tadi keluar-keluar? Three Giant. Halo, Giant, Three Giant. Let's go. Pohon jadi zombie. Let's go. Tidak, Three Giant tumbang. Digrogotin dan dia berubah. Tada. Let's go, Three Giant. Wow, jalan. Pelan-pelan, bro. Pukul, Three Giant, pukul. Boom, nice. Tewas banyak zombie-zombinya. Wah, mati, cok. GG sekali. Darahnya tipis ya kalau udah jadi zombie, Mr. Nemesis. Sekali pukul sama Three Giant biasa, tewas. Padahal dia sama-sama Three Giant ya. Oke, Apollo. Halo, Apollo. Oke, di sebelah kan ada Apollo juga. Let's go. Apollo zombie. Tewas. Oke, nice. Jadi zombie lah. Oke, jadi zombie. Tapi mati di langit. Ya ampun, kalian jahat banget deh. Oke, jangan Apollo deh karena dia diserang. Oke, kelabar aja. Let's go. Come on, Apollo. Tunjukkan kekuatanmu, kisanak. Panahnya lepas. Kayaknya unit-unit yang pakai senjata noob ya kalau jadi zombie, Mr. Mrs. Karena dia nggak bisa pakai senjata. Astaga. Ada. Oke. Jangan pakai unit yang senjata, yang pakai ability. Oke. Ice Giant. Dia tidak punya senjata, dia punya ability. Oke. Kita bakalan kalahkan Ice Giant, Mr. and Mrs. Let's go. Zombinya beku semua, mantap sekali. GGWP. Ya, kayaknya zombinya kurang banyak. Oke, kita tambahin zombinya Mr. and Mrs. untuk mengalahkan Ice Giant dan merubah Ice Giant jadi zombie. Let's go. Cukup satu kali pukulan aja kayaknya ya. Oke, let's go. Darah Ice Giant masih penuh. Oh, tumbang tiba-tiba. Iya, bener nih. Demennya nggak ngotak nih. Oke. Dia jadi zombie. Aku datang ke sana tapi jalannya lambat sekali. Kenapa dia jalan di tempat? Parah, cow. Ayo, sembur. Sembur. No, mati dong. Dia belum jalan. Geraknya lambat banget sih. Laber yang banyak di sini. Nah, mulai.
Come on, berubah dia jadi zombie. Woi. Oke, tumbang. Nice, GG. Oh, apa nih hijau-hijau? What? Napasnya jadi hijau. Apa yang terjadi? Wah, tapi jalannya lambat banget ya. Kayaknya dia jalan di tempat aja tuh. Come on. Napas lagi, cok. Wih, buset. Instant kill. Gue jadi zombie juga, enggak. Oke. Kebal. Mampus. Buset. Wow. Nafas hijau, GG sekali. Oke, coba dragon. Apakah dragon napasnya jadi hijau juga? Tapi kayaknya enggak sih. Karena dia bakalan menjatuhkan dragonnya. Dan Neng Lilis bakalan hidup sendiri. Tuh kan. Nah. Oke. Enggak bisa misalnya karena itu adalah senjata ya. Oh, ada yang nyemburin napas api misalnya misis. Dragon, Greater Dragon. Minggir kalian semua kelabar-kelabar jelek. Oke, kita bakal merubah naga yang agung menjadi zombie. Let's go. Udah jadi zombie? Oke, dia bakal jadi zombie. Jadi enggak? Oke, jadi zombie. Oh, apa yang terjadi? Kepalanya ada 3. Dia kena tumor ganas. Oh my god. No way. Woi, semburin napasnya, woi. Mana napasnya? Woi, mau lihat napasnya, cok. Cok, napasnya. Dia tidak mau bernapas. Hah, astaga. Kenapa kamu nggak napas-napas? Buset dah. Mungkin karena kena tumor ganas. Tumor ganas. Kakinya kena tumor, Mr. Mrs. Woi, aduh, ngebug. Mati kita. Tidak, apa yang terjadi? Mapnya ngebug, kita nggak bisa nge-spawn unit. Oke, kita coba Dread King jadi zombie. Let's go, Dread King. Oke, dia sudah tumbang. Jadi zombie. Nice. Let's go. S-nya jadi zombie. Jadi zombie, S-nya. S-nya jadi ijo-ijo. Wow, apa ini? Efeknya keren. Oke, keluar. Ability S. Wah, zombie-nya udah rata. Bisa remisis. Oke. Odin. Dread King. Odin sih. Bekucuk. Bisa gerak dia. Wah, parah. Oke, tewas juga. Sama-sama tewas. Seimbang. Tapi di sini masih ada satu zombie yang beku. Oke, dia nggak kena damage. Wah. Jadi ijo-ijo saljunya. Keren. Oke, mari kita lihat efek-efek yang mengagumkan. Oke, Ignis Laser. Apakah dia bakalan jadi ijo? Wow. Oke. Ignis Laser. Let's go. Oke, dia sudah jadi zombie. Mari kita lihat. Oh, berubah jadi hijau semua. Oh, pedangnya menjadi hijau tapi ability-nya enggak ya. Oke, let's go. Oh, waduh. Tapi jalannya lambat banget kayak zombie beneran. Oke, tapi ability-nya terus menerus keluar. Oke, come on. Tusuk-tusuk palanya. Mantap sekali, aku puntur. Ya, tewas zombinya. Oke, ini Slasher win. Yang penting jaraknya jauh ya, Mr. Emsis. Pasti zombie kalah. Oke, lanjut. Ada Thor. Let's go, Thor. Oke, Thor mau. Oke, Thor-nya tewas. Ya, dia megang senjata. Nggak keluar dong senjatanya. Aduh. Ayo. Aduh, jalannya pincang lagi. Aduh. Oh, nggak kena, cok. Hoki nggak kena lagi. Oke, kena dong. Yang ketiga kali. Oke. Come on, petir. Ya, cuma ada ability petir dia. Ya, senjatanya nggak ada. Oke. Tewas. Alright. Lanjut. Ada Odin. Apakah kamu bakalan menang, Din? Let's go, Din. Din Udin. Oke. Come on. Ya, rata, cok. Aduh, jadi zombie. Golemnya jadi zombie juga. Ulang. Zombinya harus kita tambah, Mr. Mrs. Karena golemnya jadi zombie. Oke, ini dia. Come on. Gigit Odin. Oke, sudah kena. Mantap sekali. Mana Odinnya, cok? Oke, itu golem. Ini dia Odin. Odinnya jadi hitam. Oh my god. Oh, dia warna hijau tapi mengkilat. Hijaunya sangat-sangat kilat, Mr. Mrs. Tuh. Dia sebenarnya hijau. Ijo warna golem. Kayak ini golemnya ini warna ungu pink gitu ya, tapi dia jadi hitam di map ini, Mr. Nemesis. Wow. Wah, ini keren nih, ijonya ijo metalik. Oke. Okay. Come on. Oke, come on. Bisa. Oke, okay, dia berubah. Buset, ability. Wah, ijo metalik keren. Mantap. Wah, rata, cok. Oke, okay, GG sekali. Masih ada golemnya di sebelah sana. Nice. Tewas semua. Oke. Okay. Ignis Laser menang lagi. Lanjut. Oke, okay, unit terakhir, One Punch Man. Apakah One Punch Man bisa dikalahkan? Oke. Okay. Let's go One Punch Man. Ada zombie satu datang. No. Sejak kapan dia menggigit One Punch Man? What? Tunduklah kepada zombie Kisanak. Apa-apaan ini? One Punch Man.
jadi tumbang jatuh. Oke. Apakah Saitama akan jadi zombie? Oh, dia bergerak. Oke, langsung keluarin ability-nya. Darah berkurang habis. Oke, jalan. Saitama, Saitamanya geter-geter. Tidak seimbang badannya. Jadi zombie. Apa yang terjadi dengan Saitama? Oh my god. Maju Saitama. Tinju dia. Tinjuan beruntunnya juga hijau-hijau. Wow. Keren. Okay. Semua unit bisa jadi zombie ternyata. Bahkan Saitama ya, Mr. and Mrs. Yeay. Okay, kalian sudah melihatnya, Mr. and Mrs. GG sekali, bukan? Zombie adalah unit terkuat. Tapi kelemahannya adalah skeleton. Skeleton gak bisa jadi zombie. Okay, Mr. and Mrs. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa share, like, button, share, and subscribe. Next, apakah akan melawan zombie-zombie dengan unit-unit lain? Seperti unit 24 ability, 100 ability. Karena ini videonya udah panjang mengenai durasinya, Mr. and Mrs. Kita lanjutkan di next episode. Thank you, Mr. and Mrs. semuanya sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye, dadah.